Brigade Darah dari Pasukan Perlawanan Islam Irak merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Israel, tepatnya pada Senin 14 Oktober 2024. Dalam video itu, tampak sejumlah pejuang Brigade Darah membopong peluru dan diluncurkan ke Haifa. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa serangan tersebut tepat mengenai dua aset penting Israel. Namun sayangnya, Brigade Darah Irak tidak mengungkapkan soal total kerugian dan korban jiwa yang dialami oleh Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.